jadi kami dari pengurus Masjid Al-Jadiyah Perumahan Bapak Padang mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya inilah pernak atau kurban yang Bapak untuk kami. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk beliau dan harapan kami semoga beliau selalu sehat dan selalu menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La atas sumbangan hewan kurbannya kepada kami warga RT 03 RW 02. Semoga hewan kurban yang telah disumbangkan bermanfaat bagi warga kami. Alhamdulillah jadi telah sampai ke Musola Toba. Bantuan dari Pak Andre, anggota DPR pusat, sudah sampai satu ekor sapi yang berwarna putih. Mudah-mudahan nanti akan kami distribusikan ke masyarakat yang belum dapat daging sapi. Insya Allah, mudah-mudahan. Umumnya masyarakat Nagari Panjbaran, Kecamatan Cibes, Kabupaten Damansraya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andre Rosiade selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang telah memberikan bantuan sapi kurban kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Andre Rosiade selalu sehat walafiat, selalu amanah dan selalu sukses dalam mengemban tugas di kursi DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Musola Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Rusyade yang telah menyumbangkan satu ekor sapi untuk kurban di Musola Nurul Hidayah. Mudah-mudahan atas pemberian dari Bapak Andre Rusyade ini bisa menjadi pahala bagi beliau dan bisa bermanfaat bagi kami masyarakat yang menerimanya. Dari Lubuk Taro mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang telah menyumbangkan satu ekor sapi untuk berkorban di masyarakat Jorong Padang Besiku. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi Pak Andre selamat sukses dan kami ucapkan selamat Idul Adha mohon maaf dan terbatin. Kami warga Musala Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Andre Rosadi memberikan satu ekor sapi untuk korban di kampung kami Lerang Palembayan. Atas bantuan Pak Rosadi, Andre Rosadi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hidup Pak Andre Rosadi!